Oke, selamat pagi dan siang sahabat F2 Reptil. Nah, udah lama nggak update video kita di channel kita karena banyak yang mempengaruhi. Jadi ini iseng-iseng mau kita isi lagi Facebook, YouTube kita ya, sahabat F2 Reptil. Jadi kali ini kita mau siapin, ini ada yang bertelur. Ya, penasaran apa telurnya? Jadi kita harus siapin ini. Kayak biasa saya yang siapin box styrofoam dan ini dibolongin dan kasih kaca. Ini kaca ya. Yang mau tiru boleh kaca. Styrofoam dan terus kita isi ini kotak plastik pakai vermi. Jadi ada kita di sini vermi, kita isi pakai vermi dulu, kemudian kita semprot sedikit ya. Ya, ini untuk cuman melembapin verminya yang bagian atas ya. Tuh, kita cuman lembapin sedikit aja. Tuh, seperti ini. Enggak terlalu basah, penting lembab aja. Nih, oke. Kita kasih sedikit lagi di tengah-tengah kurang ini seperti ini. Nah, oke. Jadi tadi pagi saya ke atas, kebetulan saya ke atas melihat ada yang bertelur, jadi penasaran. Yuk kita cek ke kita gudang kita apa yang bertelur. Ya, sebenarnya juga saya nggak tahu yang bertelur apa, cuman yang sering kawin itu Platinota. Oh, kayaknya ini Platinota ya. Kenapa bilang Platinota? Tadi pagi dia juga yang di situ nungguin. Tapi nggak tahu ya. Jadi kita siapin aja dulu. Oke, kita singkirkan yang ini supaya nggak ribut. Nah, seperti ini ya. Jadi ini dia di sudut. Ya, ini betul betina. Ini platinota kita betina tuh telurnya. Nah, jadi juga saya nggak ada lihat nih ya, mungkin sekitaran sini aja juga ada juga telur, cuman kita nggak tahu di mana bertelur. Nih baby platinota, itu isinya platinota semua rata-rata banyak. Jadi kita keluarin satu per satu. Oke, bentar kita taruh dulu kameranya. Bagus ya, bagus kelihatan. Oke, sebentar kita set dulu kameranya letaknya ya. Ini bagusnya ya, terlalu ribet inilah kalau nggak youtuber. Yang nggak youtuber asli nggak kayak gini nih. Nah, ini seperti ini. Ini sebenarnya kita harus bersihkan dulu ya. Bagusnya lebih bersih. Udah, bentar ya. Saya letakin dulu kamera. Nah, ini karena saya bingung mau taruh kamera di mana ya, kita tampil dulu telurnya. Ini ada satu. Nah, ini seperti ini telurnya, tapi nanti kita bersihin, kita letak sini dulu. Kita ambil lagi. Ini dua. Kita bersihin ya. Dua. Ini kayak masih baru sih. Ada tiga. Ya, telur kecil-kecil, kayaknya hampir sama kayak platinota. Ada tiga. Ada empat nih. Aduh, kayaknya tempatnya kebesaran. Tapi ya udah, nggak apa-apa. Empat ya. Empat, oh, masih banyak. Banyak ya. Empat. Ada lima. Ini harus dibersihin dulu sebelum masuk ke perlit karena tempat inkubatornya, karena ini kan tanahnya nggak mengandung bakteri. Tapi habis ini kita bersihin, tunggu ada cacing. Terus ini dulu, bersihin dulu. 7, ini ada 7 ya, bersihin dulu, periksa lagi. Habis ya kayaknya. Up, itu masih ada, masih ada. Enggak, ternyata ini bonggol bunga.
habis ya. Nah, ternyata habis, cuman ada 1 2 3 4 5 6 7. Ada 7 telur. Kita terletak situ dulu, kita cek dulu daerah sini. Apakah ada ya. Ini enggak ada. Oke, enggak ada. Kita cek di kandang matahari apakah kita jumpa telur. Kayaknya matahari juga enggak ada telurnya. Ini kenapa ya matahari enggak dapat telur ya? Sudah mungkin belum rezeki. Mataharinya enggak ada bertelur. Oke. Ini semoga aja telurnya platinota, kan telur daun, tapi ya daun enggak apa-apa sih, syukurin juga sih. Apa yang dapat? Kita ada bunga janda bolong, jadi ini janda bolongnya tunas, daun tunas juga mantap. Oke, sampai di situ dulu vlog sederhananya F2 Reptil ya. Udah berapa bulan, hampir setahun ya, karena covid kita nggak ada ngevlog.